Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sumatera Forest dimanapun berada, semoga selalu sehat tentunya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancar rezekinya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sobat, kita sudah sampai di lokasi ini. Ini kayu apa namanya, bos? Oh, cempeda air. Cempeda air. Cempeda air. Jadi, hari ini kita cuma berdua karena pagi tadi kita datangi Bang Alan lagi demam juga. Mak Iler juga demam tentunya sobat. Jadi kita putus kolaborasi orang demam, tapi kita doakan semoga sembuh lah mereka nih sobat ya, supaya bisa ramai kembali tentunya. Jadi hari ini kita bikin shelter sama Bang Usi aja di sini. Ini kan rimbun nih Bang Usi, kita bersihkan aja ini. Jadi kita menggunakan baleho juga tentunya sobat, supaya lebih manis nanti kita bikin modelnya. Dan kita menggunakan bahannya dari kayu lah tentunya sobat, soalnya sini banyak kayu semak namanya ini. Kayu itu kan kayu semak namanya Bang Usi ya, nggak mau besar dia. Jadi kita siap-siap lagi cari-cari bahan dulu sobat. Thank you.
aja. Kuat apa sih? Kuat ya kan cik? Yang biru mana sih? Hah? Dari yang biru mana? Iya, biru mana? Biru mana? Mati. Kok jam lo bensin?
kita mau bikin jendela minimalis. Sawo dong bentong deh bau jarak si terus sih. Terus. Lah. Pas sore sih. Kita mau masak nasi dulu nih, sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek dulu nasinya. Hah? Ush, sudah mulai mendidih. Ush, sudah mendidih. Mantap. Nasi udah matang, Bosi. Apa kegiatan kita? Cari puyuh, yuk. Cari puyuh, yuk. Tinggal aja itu.
senter jangan lupa bawa. Iya, oke. Pintu tutup kan? Ya bos sih, kita ke pinggir hutan nih cari puyuh. Senter dah aman kan? Aman. Nih, apa bos sih? Apa itu, Bang? Senter-senter bos sih. Senter apa bos sih? Masih hidup, Bang. Hah? Aduh. Apa tuh yang lari bos sih? Jauh dia, Bang. Kita cek bos sih. Apa nih bos sih? Ini juga ya, Bang. Tuh. Rusak berarti bos sih ya. Arah sana dia lari tuh bos sih. Berarti arah kesini dia lari tuh bos sih. Oh, rusak berarti nih, bos sih. Ini kemana lah dia lari nih? Berarti dia makan-makan daun muda nih, bos sih ya. Nah, udah sampai kita pinggir hutan nih, bos sih. Ini udah mulai ada sawit orang nih. Biasanya di sini banyak puyuh nih, bos sih. Hus, mantap. Mantap. Rekor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ya. 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 Up. Dah 2 poin kita. Nah. Lamen sih. Mantap. Besar. Banci. Tunggu dulu ya. Oh, mantap. Ini kentangnya jadinya kawannya malam nih, puyuh goreng rencana kita bikin sobat, biar makin maknyus makan malam kita nih. Jadi kita goreng puyuhnya dulu nih sobat, kita panasin dulu minyaknya. Ush, mantap betul. Ini.
Ini masih nembak meletus. Sudah matang sobat, kita angkat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, main menyala hijaunya. Ush, mantap. Alhamdulillah sobat, kita sudah selesai masak tentunya. Jadi kita mau makan dulu dengan menu kita, puyuh yang dapat kita di pinggir hutan sini, dan juga ditemani kentang. Yuk, Bosi, gas. Puyuh lalu hijau. Puyuh lalu hijau, mantap Bosi ya. Wuih. Sendok dada sekali bang, mantap. Wih, cabai hijau ini. Jadi buat sobat semua yang lagi nonton tentunya, yuk kita makan bareng. Yang belum makan, yuk ambil nasi ke dapur, kita makan bareng biar bisa melaksanakan nih suasana seperti kita nih, makan nyantai di sini di pondok di hutan. Sedap sekali nih sobat. Jadi kita izin makan dulu di kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Panas semua, nasi panas. Kariuk. Thank you.
Pala mantap. Sama sih pasti. Udah enggak, Bang. Masih banyak sambal pun. Sanggup lagi, Bang. Alhamdulillah. Habis. Alhamdulillah, sobat. Udah kenyang juga akhirnya. Dengan menu kita yang dapat puyuh di pinggir hutan dan ada kacang tentunya untuk jadi teman lauk kita, mantap betul. Jadi kita ngundut sambil masak air, Bang, sih ya, biar kita ngopi-ngopi nanti sambil cerita. Alhamdulillah, sobat. Kita ngobrol sambil minum kopi tentunya bersama Bang Usi juga. Sini saja nih. Kita berdua aja nih, sobat. Di sunyi ya, Bang. Enggak ada mereka, Bang. Seserentak itu ya, Bang, ya. Ya, sekarang memang lagi musim demam. Nah, kayak saya pun udah mulai batuk-batuk juga nih, sobat. Cuman alhamdulillah. Itu rokok juga ya, kayak mana lah kebiasaan. Ya, cuman kita minta untuk sobat semua untuk mendoakan Bang Alan juga Mak Ilir supaya lekas sembuh tentunya, biar bisa kita berkumpul bareng tentunya beramai-ramai, biar tertawa gitu kan, biar ini bisa menghibur sobat semua dengan kekocakan Mak Ilir dan tingkah Bang Alan yang pemalu gitu, sobat. Jadi tadi itu yang lari itu apa tadi, Bang Uzi? Apa itu, Bang? Rusa mungkin. Rusa mungkin ya. Dengar apa ya? Dengar kecepatan ya, itu ya. Apa namanya itu? Menerobos hutan nih ya. Berarti ukurannya nggak besar. Ya, semoga lah bukan hewan buas tentunya, sobat. Soalnya khawatir juga kalau hewan buas tentunya. Biarpun ini namanya... apa namanya hutan, tentu mara bahaya itu agak dekat mendekati kita, cuman insyaallah dengan tujuan kita yang baik, insyaallah hasil akan baik tentunya. Semoga seperti itulah yang kita inginkan gitu, sobat ya. Bantu doanya juga untuk kita supaya selalu sehat selamat tentunya di dalam kegiatan kita berkemping ini tentunya. Jadi seperti ini kalau kita berdua sunyi tanpa Mak Ilir dan Bang Alan tentunya, sobat, kita bisa terhibur dengan Mak Ilir yang tidak nyambung, kita bisa bikin happy dan emosi juga tentunya nih, sobat. Soalnya kita ngomong ke sini dia ngomong ke sana, kita suruh angkat diturunkan. Nah, seperti itulah, sobat. Jadi kita bisa terhibur dan sobat semua tentunya pasti bisa terhibur juga dengan kekocakan Mak Ilir dan juga dengan kalau Bang Alan itu skill keahlian dia, karena udah banyak pengalaman, dia udah banyak makan asam garamnya. Jadi saya dan juga Bang Si tentunya, Mak Ilir tentunya banyak belajar tentunya dari Bang Alan yang penuh dengan pengalaman gitu kan. Jadi kita semua ini belajar banyak itu dari pengalaman tentunya, sobat. Jadi semoga kedepannya di video berikutnya Mak Ilir, Bang Alan sehat tentunya, dan kita juga tentu sehat ya, Bang Si ya. Orang itu sehat gitu ya. Kita mulai demam, soal memang sekarang ini musim demam, batuk pilek gitu, sobat ya, karena cuaca terlalu ekstrim sekarang nih, sobat. Ya, semoga lah mereka sembuh, kita juga sembuh tentunya. Sobat-sobat kita juga. Untuk semua tentunya juga kita doakan pasti yang terbaik tentunya, selalu sembuh, bisa nonton kegiatan kita. Jadi demikian dulu, sobat, perjumpaan kita. Terima kasih
sudah meluangkan waktu untuk melihat kegiatan kita, dan kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk support, masukan, serta saran dan doa sobat semua. Dan kita tidak akan lupa untuk mendoakan sobat semua selalu sehat tentunya, dalam lindungan Rasulullah Ta'ala, dilancarkan rezekinya, disehat-sehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Jadi kita mohon pada sobat semua untuk mendoakan Bang Alan, Mak Ilir juga tentunya, dan kita berdua semoga selalu sehat dan bisa menghibur sobat semua dengan waktu kita yang singkat, mungkin tidak banyak, mungkin sekarang bisa bikin video sekali seminggu, dan semoga tentu tetap bisa menghibur dan bermanfaat tentunya. Jadi kita sudahi dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba lagi ku kan longang aja nih kena balan tuh nih. Mak Ili eh mak pun yang mak emosi mak logona aja ini ya. Tapi apalah. Domem kan. Banyaknya ya. Habis ku tidur lah deh. Lotih mak ku. Hai.